Sebab saya dah lama tak kerja dengan Astro. Mana rumah aku? Mak aku tak nak panggil lah. Kat, ini hantar dekat orang yang tertentu. Masa sama dia suka sebenarnya. Kan orang, kita semua tahu yang mula-mula benci, lama-lama elem yang upah suka kan. Betul. Untuk Oya ni pula dia kalau nampak orang boleh kata dia anak mak, and at the same time dia ni pula dia dengan orang luar dia kasar sikit, dia boyish sikit. Jadi mungkin disebabkan karakter dia tu lah yang buatkan Mika annoyed dengan cara dia. Dan lagi satu sebab dia tak nak masuk pun college tu, tak nak buat nursing pun. Sebab tu pada dia, apa sahaja depan aku ni, menyampah lah, aku tak nak. Aku tak nak kawan pun dengan kau, tak nak kawan pun. Dia macam tu. Sebab dia romantic comedy sebenarnya kan? Sebab saya dah lama tak kerja dengan Astro. So bila dapat offer, mana Astro? Alhamdulillah, ya Allah, aku ingat aku balik. Saya Bella Dali dan saya membawa watak Dr. Erin dalam Cik Misi 123. That character is very dominant. Dia sangat bersemangat. Dia sangat direct. Dan contohnya bila dia ada scene dengan Dr. Aish. Dr. Aish ni dia manja sikit. Dia cepat penat lah, stres lah. Tapi watak saya, Dr. Erin ni lah yang akan, come on Dr. Aish, jangan lemah sangat. You got this, you know. Let's go. You can do this. So dia adalah woman yang strong. Dr. Erin dengan Dr. Aish ni adalah tunang. Hai, assalamualaikum semua. Saya Mark Adam, memegang watak Encik Harun. Encik Harun ni dia punya watak adalah dia macam senior nurse dekat sebuah hospital ni. So apa-apa yang nurse-nurse bawah ni perlukan, dia akan bantu, dia akan guide diorang. Di masa yang sama, Cik Harun ni ada simpan perasaan kepada Wan Semilla. Dalam cerita ni, bukan realiti. Saya memegang watak sebagai Sis Jen. Okay, Sis Jen ni dia banyak, dia ada konflik lah dengan partner dia yang dilakukan oleh Mang Adam. So Sis Jen ni dia ketua jururawat, di mana dia kena menjadi garam dengan budak-budak yang baru nak masuk ni. So masa syuting tu agak macam, alamak, macam mana aku nak jadi garam eh? Macam mana ni dah lah, kita ni bukannya belajar medical, tak tahu macam mana nak nak gunakan alat-alat atau nak menggunakan bahasa-bahasa hospital, doktor, medical tu kan. Tapi alhamdulillah lah ada yang bertanggungjawab yang ada di situ untuk bantu untuk orang kata buatkan tak nampak macam tak reti lah gitu. Tapi fun lah sebab saya suka konflik saya dengan Mark Adam, di mana kita orang macam cubalah buat benda tu fun, tak berat kan, macam tu.